emang gak pernah bisa bikin warganet nyantai ya. Bayangin aja, belum beres masalah artis ini, ada lagi masalah artis yang lain. Saking banyaknya, obsesi punya 3 top trending selebriti yang heboh akhir-akhir ini. Di deretan ketiga ada Andre Taulani dan Raffi Ahmad. Nah, di deretan pertama obsesi top trending, ada the one and only Farhad Abbas. Kalau bahas pengacara yang satu ini, emang gak ada habisnya ya besi obsesi? Lihat aja, niat pengen belain Agus Salim. Farhad malah berseteru dengan pebasket sombong Denny Sumargo alias Densu. Gegeranya sih, Farhad gak terima lihat Densu yang lebih memilih berpihak ke Pratiwi Novianti ketimbang Agus. Farhad juga marah banget dan ngerasa terhina karena sempat dikatain sama Densu di sosmed. Anehnya, Farhad malah melempem ketika disamperin Densu ke rumahnya. Eits, tapi gegara disamperin itulah, Farhad Abbas malah melaporkan Densu atas tuduhan ujaran kebencian yang dianggap menyinggung ras dan etnis Makassar. Sekarang ketika Densu dan pihak komunitas Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan alias KKSS berdamai, Farhad Abbas malah mengaku belum puas dan seolah ingin melihat Densu datang kepadanya sambil nunduk-nunduk minta maaf. Waduh, damai aja lah daripada berkonflik, Om. Den itu nggak perlu minta maaf sama saya. Itu urusan urusan hakim nanti. Kalau dihukuman itu kan ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Apa yang terjadi itu kan sudah bisa diredam dengan baik. Dan menurut saya ini yang kita cari kan, kedamaian di negara NKRI ini. Udah rame tuh teman-teman aku, ada yang datang dari Surabaya, ada yang datang dari Bali, ada yang Italia, Prancis, ada yang Amerika. Kadonya ada yang ranjang bayi, ada yang steril botol, voucher belanja, ada yang baju-baju, ada yang sepatu baby, ada yang perfume juga buat mamanya.
ada yang bunga, ada yang buket duit gitu, ada yang gelang tangan emas.